Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Mas AHY, Pak Sekjen beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati seluruh rekan-rekan PDI Perjuangan, syukur alhamdulillah tadi pertemuannya itu kurang lebih 1 jam lebih ya, 1 jam lebih, nggak terasa. Tadi kalau nggak ingat waktu, saya tadinya mau terus ngobrol, ternyata banyak sekali yang bisa diomongin, bisa seperti kakak adik. Tadi Mas AHY bilang, Mbak boleh ya saya menganggap Mbak seperti kakaknya? Ya iya dong. Kalau kemudian ngobrolnya itu antara ketua umum sama ketua DPR, kayaknya nggak 1 jam lebih, tapi ya 20 menit juga udah selesai. Karena ngomongnya serius pastinya. Jadi tadi kita ngobrol-ngobrol di sekalian bersantap bubur, buburnya enak sekali. Dan kemudian tadi waktu saya jalan dari rumah di sekitar Kuningan dan Pasar, ini banyak loh wartawan-wartawan yang ikut sama saya, nggak tahu kakinya lecet atau enggak. Karena kata Mbak beneran akan jalan kaki. Kita pikir Mbak cuman keluar rumah aja habis itu naik mobil. Ya enggak lah gitu. Padahal pakai sepatunya enggak semuanya sepatu olahraga. Tapi katanya aman Mbak, aman. Terus sudah sampai keringetan basah kuyup juga. Terus tadi saat masuk ke beritanya, saya keringetnya sama loh seperti Mbak Puan, jadi beneran sama jalannya. Jadi memang hari ini hari yang sangat baik, hari yang penuh dengan semangat. Dan pertemuan ini tentu saja sudah dinanti-nantikan, bukan cuman oleh media, cuman oleh kami juga, bahwa membangun bangsa dan negara itu bukan hanya bicara politik praktis, tapi ada sebelumnya, sesudahnya, dan paskanya itu mau seperti apa. Dan kami bersepakat bahwa ini nggak boleh berhenti sampai di sini. Bicara politik itu bukan berarti kemudian stop sampai di sini seolah-olah selesai, tapi karena memang politik itu penuh dengan dinamika, sangat dinamis, tentu untuk bisa mencapai satu titik temu di tengah saja perlu waktu untuk bicara-bicara terus. Namun kalau tidak pernah ketemu, tidak pernah bicara, pastinya akan selalu ada miskomunikasi. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Dan untuk bisa mencapai kesamaan itu, ya tentu kita perlu waktu untuk kemudian sering-sering ketemu, supaya bisa ngobrol-ngobrol hal-hal yang memang diinginkan. Jadi mungkin kita buka aja sesi tanya jawab, karena kan dengan situ melihat kita berdua akrab kayak gini tadi, lihat-lihat air mancur itu beneran loh ya ngobrolnya ya, bukan pura-pura ayo kita pura-pura lihat, enggak loh ya. Bahkan kan ada yang nanya juga, Mbak ini sebenarnya pura-pura atau enggak sih, masuk pura-pura lebih ngobrolnya 1 jam lebih? Ya enggak lah, ini enggak pura-pura kan Mas ya. Jadi benar-benar ini bicara dari kakak dengan adiknya, adiknya dengan kakaknya, walaupun kita punya posisi yang satu ketua umum Partai Demokrat, satunya saya pimpinan partai juga ketua DPR, tapi ya kakak adik itu lebih bisa memberikan makna yang lebih besar dibandingkan hal itu, karena sebagai sama-sama pernah keluarga presiden, tentu ini akan menjadi lebih penting dalam membangun bangsa dan negara. Dan kami berharap bahwa pemilu ke depan ini adalah pemilu damai, pemilu yang gembira, pemilu yang bisa membuktikan bahwa pesta demokrasi rakyat itu adalah pestanya seluruh rakyat Indonesia. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.